lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Kejadian mistis seorang pria di Pekalongan yang berjalan ke tengah laut hingga hilang dan muncul lagi viral di media sosial. Video pria yang berjalan ke laut hingga hilang itu viral setelah diunggah akun Instagram @pekalonganinfo pada Rabu 28 September 2022. Dalam video pertama, tampak seorang pria berkaus hitam pendek dan celana pendek. Pria itu turun ke laut dan berjalan masuk ke air saat hari masih terang. Perekam video mengira jika pria itu akan mandi, namun ternyata dugaannya salah. Dalam video lain, pria itu sudah sampai di tengah-tengah laut. Bahkan pria itu sudah masuk ke dalam air dan menghilang. Saat hari sudah gelap, sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat, pria itu muncul lagi dari laut dan berjalan menuju ke tepi laut. Warga yang berada di lokasi pun terus menuntun pria itu supaya naik ke darat. Lalu seorang pria ikut turun untuk menarik bapak-bapak tersebut. Setelah sampai di darat, korban langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Dari keterangan yang ditulis pengunggah, insiden itu terjadi di Pantai Sari Panjang Baru, Pekalongan Utara, Pekalongan, Jawa Tengah. Tepatnya pada Selasa 27 September 2022, sekira pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pria tersebut bernama Derajat, 50 tahun, warga Beji, Pemalang. Unggahan ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!